Okay guys, tengok kedai ikan ni cantik-cantik ikan dia ha. Ini kedai ni kira kawan saya punyalah, akak tu. Ni ikan-ikan ni hasil breed husband dia. Nampak ni stiker saya. Ni abang ni yang breed lah. Ni abang breed kan semua kan? Nampak. Dia breed guys, korang tengok pemakanan dia kan. Dia kata dia bagi pellet sahaja. Tengok sizing. Cantik guys. Nama kedai ni Bird's Eye. Bird's Eye Aquatic. Dekat Bukit Beruntung depan Segi. Saya kagum tengok ikan-ikan dia geng. Avatar pun ada, samurai ada, nampak. Hasil on breed sahaja. Nampak, sekarang ni dekat kedai ni dah banyak ikan-ikan breed sendiri. Cantik-cantik guys. Buat dekat rumah lah buat dekat rumah, ada farm juga dekat rumah. So terbaik guys. Jadinya, bukan kat situ saja, dekat sebelah sini pun ada, korang-korang boleh tengok. Super red, lawa-lawa, cantik-cantik. And untuk video kali ni, saya nak tunjuk kat korang. Kita nak review ni. Makanan ikan ni. Ini sebagai bekalan kalau balik kampung lah. Kita nak try pakai. Okey ke tak okey? So, jom kita tengok. Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi guys, panjang kan intro kita tadi kan? Jadinya untuk video kali ni sebenarnya saya dah perasan makanan ni agak lama dah lah dekat kedai ikan kan? Cuma saya tak pernah nak cuba sebab saya ada juga terima feedback daripada macam orang lama kan? Saya tanya pendapat diorang dan kebanyakan daripada mereka mengatakan makanan ni okey untuk macam kita nak balik kampung ke apa ke kan. Kita just masukkan je dalam akuarium ikan dan ikan akan makanlah, dia akan pecah sikit demi sedikit. Dan menurut orang kedai tu katanya ini boleh tahan satu ni, kalau ada satu akuarium boleh tahan dalam 10 hari. Jadinya apa benda sebenarnya ni kan? Ini adalah Betas Holiday Food Blog. Kiranya bekal makanan diorang lah kalau kita balik kampung. Jadi dekat sini dia kata mengandungi contains gypsum, freeze dried to be facts, brine shrimp, daphnia, mosquito lava, cleanse and neutralize water for a period up to 10 days. So dia kata kat sini dalam ni ada gypsum, lepas tu ada to be facts, ada brine shrimp. Brine shrimp tu kira BBS lah. Ada brine shrimp, ada daphnia, kutu air dengan mosquito lava tu jentik-jentik. Ush, macam-macam ada dalam ni guys eh. Ada orang kata macam apa, orang lama kata, dia orang kata khasiat dia kurang. Tapi saya tengok dari segi pemakanan dia kau-kau, mungkin bila dah proses tu kan, kita tak tahu. Dan dia kata ini banyak ni cukup untuk 10 hari. Jadi untuk video kali ni kita tak nak uji 10 hari, kita uji 1 hari saja. 1 hari saja kita uji. Cumanya kita akan patahkan lah. Kita akan patahkan dan saya akan masukkan dalam satu SU tank. Lepas tu kita akan perhatikan dari segi size, adakah dia semakin kecil. Lepas tu satu lagi dari segi air, macam mana air jadi keruh ke tak, kotor ke tak, ataupun air elok bersih je. Lepas tu kita tengoklah sama ada ikan makan ataupun dia jadi sakit ke apa, kita tak tahu kan. So jom kita try. Kalau okey, saya memang suggest kat korang lah. Harga dia RM4 je guys kat kedai ikan. Siapa-siapa nak balik kampung, tapi sekarang ni lockdown, berangan je lah nak balik kampung. So jom kita try. Setelah saya menilik-nilik ikan, saya dah jumpa dah seekor. Kita akan jadikan dia sebagai tikus makmal kita pada kali ini. Kita ada seekor Hellboy betina betina. So, sekejap saya buka lampu. Ni ikannya. Alright, perut pun dah berisi. Tak apa, kita try bagi dia makan. Jom kita patahkan benda lah ni. Okay gang, so kita buka dulu. Jadi untuk eksperimen kali ni kita pakai sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bau guys, tak ada bau apa-apa. Bismillah. Okey ni dia macam kapur, macam kuih
Oh, ada bau tapi bau ni tak busuk. Macam kuih bangkit kan, warna dia kan. Kuih bangkit bintang. So sekarang ni saya akan patahkan sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ambil lapik yang keras guys. Okay, boleh. Kan ada gotong seluar. Okay, saya dah patahkan sikit. Korang boleh tengok. Dia berabuk kan, dia macam kuih bangkit. Saya letak sikit. So kita masukkan dalam ni. Okay guys, ikan ni airnya, saya tak letakkan apa-apa ubat ke apa, sebab kita nak bereksperimen. Kalau boleh kita pakai air ni je lah. Saya pakai anti klorin, garam sikit dengan pati ketapang. So bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nampak guys? Nampak tak? Dia keluar buih-buih guys. Saya ingatkan dia lambat. Oh, dah ada keluar buih-buih. Dia macam terhakis lah dalam air. Macam apa, Panadol tu kan. Jom kita tengok. Jom. So, saya dah letakkan. Buih tu dia keluar sekejap-sekejap je guys. Tadi je dia ada keluar. Lepas tu dah tak ada keluar dah. Nampak tak ada buih dah. Mula-mula je dia ada buih. So kita tengok macam mana. Adakah esok dia akan semakin kecil. Lepas tu kita tengok sekali adakah air akan jadi kotor ataupun tidak. Tadi kan masa buih tu naik atas, saya tengok ikan laga tu pun naik atas kan. Dia makan ke apa, kita tak tahu. Saya tak tahu macam mana dia makan. Adakah dia makan yang dekat bawah? Adakah nanti dia akan pecah-pecah baru ikan tu makan? Ataupun makanan tu kita tak nampak, ikan je nampak? So saya akan pantau lah. Kita akan check esok pun, kita akan usah-usah ikan ni. Kita tengok macam mana. Itulah, tapi risau juga pasal ada orang kata makanan ni tak berhasiat lah apalah kan. So sebenarnya geng, ikan laga ni kalau korang tak nak bagi makan pun tak apa. Kalau setakat balik kampung 4-5 hari tu tak payah nak bagi makan pun tak apa. Pasal dia ikan laga ni boleh tahan. Dia tahan eh. Cumanya kalau mungkin, kalau korang takut FNF rosak ke, kalau macam crown tail kan, korang kata kan tak boleh lapar, mungkin korang boleh lah kot ikhtiar benda macam ni. Esok kita try tengok guys. Setelah 12 jam dah kot. Dah 12 jam. Saya tengok macam sama je saiz dia. Dia makan ke tak sebenarnya kan, saya pun tak tahulah. Ke berhari-hari baru nak, apa kita panggil tu, baru dia nak nampak efek. Pasalnya kalau ikut apa yang ditulis tu, satu ketul besar tu 10 hari. Entah. Masuk dia makan, nak dia makan. Dia nak makan apa? Tak ada apa yang keluar pun. Guys, dah satu hari eh. Dah satu hari. Kita letakkan ubat pula. Kita letakkan bekalan makanan tu. So, jom kita tengok dari segi saiz. Dari segi air, saya tengok tak ada masalah. Bersih, cantik je. So, jom kita tengok. Guys, korang tengok sendiri. Saya tengok benda ni macam tak mengecik je guys. So, jom kita try picit dulu. Kita try picit, tekan dulu. Oh, dia keras eh. Keras. Habis tu macam ni ikan ni makan eh. Kita tengok perut dia. Ikan ni nampak kurus ke tak? Maybe satu hari tak nampak sangat. Ikan ni nampak macam biasa je. Memang macam ni rupa eh. Nampak kempis sikit kot. Macam tak makan je. Ke kena biar banyak hari dulu? Ni first time saya try guys eh. First time saya try. Jom kita bawa keluar pula. Kita nak rasa dia. Kabur pula ni. So jom kita rasa. Bukan rasa makan, rasa texture dia. Okay guys, so dari apa yang saya rasa, macam tak ada perubahan daripada yang semalam punya. Semalam punya pun ada kat sini. Kalau korang boleh tengok. Okay, ni yang semalam punya. Okay, ni yang lebih tu. Ini yang saya dah rendam kan. Kita try cantum eh. Kita try cantum. Nak tengok saiz dia mengecik ke tak. Oh, mengecik sikit guys. Mengecik sikit. Nampaklah kecutnya tu. Nampak kecut sikit. Macam ni. Oh, dia mengecut sikit. Nampak?
Dia mengecut sikit. Oh, dia jadi kecut macam tu. So maksudnya makanan ni sangat-sangat halus guys, saya dimakan oleh ikan. Dia tak ada bau apa-apa tau. Benda ni ada rasa ke? Dia ada bau, yang ni ada bau tapi dia tak busuk pun. Kalau jilat sikit boleh ke guys? Tak ada rasa apa pun. Entahlah, tapi kalau ikan okey, air pun tak kotor, saya rasa boleh je kot. Okay, so apa pendapat korang mengenai apa namanya tu? Makanan untuk balik kampung. So kita kata bekalan untuk kita punya ikan lah. Jadinya dari segi saya tengok ikan tu dia tak nampak berisi. Mungkin sebab makanan tu halus-halus je. Mungkin cukup-cukup je untuk ikan tu bagi dia orang kata tak lapar. Tapinya kita tak pasti sebab saya tak nampak secara nyata ikan tu makan kan. Sebab dia memang halus-halus je. Dia macam Panadol soluble tu, dia makin kecil macam tu. Cuma masa mula-mula saya letak tu dia macam keluar buih kan. Lepas tu dia tak makan dah. Jadinya saya ada idea, kita try lagi sekali yang baru punya. Jom try lagi sekali ya, saya patahkan. Okay, ni bahagian baru bahagian baru. So kalau kita letak kat sini, dia keluar buih tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang baru dia keluar buih. Oh, dia makan daripada yang buih ke? Maksudnya dia ada keluar buih lepas ni tapi kita tak nampak agaknya. Sebab tu dia semakin kecil kan? Tapi dia makan ke tu? Saya tak nampak dia makan pun. Dia macam tengok buih je tadi. Dia makan ke tak? Dia macam mencari. Dah tak keluar buih dah guys. Tu makan tai. Astaga. Tengok daripada atas. Yang tadi tu tak ada nampak sepihan abuk-abuk ke apa, tak ada. Dekat permukaan. Ini misteri guys . Maksudnya makanan ikan ni sangat-sangat halus lah agaknya. Dia menjadi sangat-sangat halus. Nampak mula-mula letak je dia ada buih banyak. Siapa-siapa yang dah pernah try bagi, boleh kongsi kan . Okey tak untuk ikan korang? Okay, so kepada yang dah pernah cuba pakai makanan ni, bekal ikan ni, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen. Korang rasa perlu ataupun tidak. Tapi sebenarnya saya tak pakai biasanya. Saya ada cara saya tersendiri. Andai kata saya pergi bercuti ke, saya balik kampung ke, InsyaAllah saya akan sharekan kepada anda kalau saya balik kampung. Masalahnya PKP guys, macam mana kita nak balik kampung? So boleh je kita nak konon-konon balik kampung. Saya ajarkan kepada anda persediaan, apa perlu kita buat sebelum kita meninggalkan rumah supaya ikan kita tidak kelaparan dan airnya tidak terjejas. Jadi guys, sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Sebelum tu guys, sebelum kita habis ni, saya nak tunjuk sikit. Cantik lah guys akuarium ni. Tapi saya tak buat konten lah guys. InsyaAllah nanti bila air dia dah kotor, saya tukar air, saya buat tutorial sekali untuk korang, okay? And by the way, ikan yang kat dalam ni adalah ikan yang saya pernah review dekat YouTube, iaitu half moon daripada Beta Hero iaitu Half Moon Galaxy. Cantik lah guys. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.